Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kopi Manis 76, salam pedesaan ya. Kali ini saya berada di Desa Trijaya, salah satu desa yang memiliki destinasi wisata juga pedesaan yang indah, salah satunya di daerah Kabupaten Kuningan. Dan kita sudah berada di gerbang perbatasannya dan kita akan melihat suasana pedesaan di Desa Trijaya. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel Kopi Manis 76, tetap mengudara dan mohon dukungannya. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Kita lihat suasananya. Let's go. Desa Trijaya, salah satu desa di wilayah Kecamatan Mandiranja, Kabupaten Kuningan. Desa yang memiliki pesona pemandangan yang sangat indah, kebunan luas di sini banyak sekali kebunan pisang. Lihat pedesaan yang berada di bawah ini ya, keliling. Saat saya melintasi pedesaan di sini, sungguh saya jatuh cinta ya. Saya jatuh cinta sama desa ini ya. Suasananya, pemandangannya ya. Keasriannya, keelokannya luar biasa sekali ya. Sangat tentram, suasananya sejuk, damai, yang membuat hati saya ini merasa tentram bila berada di sini ya. Kita melihat suasana pedesaan yang begitu asri, tampak terlihat ya. Rumah-rumah berjejer ya, dengan suasana di kaki gunung yang sangat penuh dengan kesejukan. Damayan luar biasa. Disinilah pandangan pertama saya jatuh cinta di Desa Trijaya, Kecamatan Mandiranja di Kabupaten Kuningan. Ayo kita lanjut ke tempat yang lain, yang di desa-desa yang berada di wilayah Desa Trijaya. Selamat mengikuti. Thank you.
Desa Trijaya ini ada perkebunan kopi ya. Dan bisa dilihat ini perkebunan kopinya luar biasa ya. Dan di sini area perkebunan kopi selain pohon pisang di Desa Trijaya. Dan banyak sekali di sini pohon kelapa ya. Dan di sini ada rumah ya, memang di tengah perkebunan. Sangat oke banget. Oke, kita lanjut ya. Thank you.
setapak ya, menuju arah sana, daerah perkebunan. Ini katanya dihuni oleh beberapa rumah ya. Wah, kita keliling-keliling ya, dari kampung ke kampung ya. Di salah satu perumahan kampung ya, yang hanya tinggal tiga rumah ya dari wilayah sini ya. Oke, terima kasih sahabat Kopi Manis 76 yang sudah setia menemani saya kali ini. Sahabat desa di Desa Trijaya, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan. Semoga tayangan ini bermanfaat dan salam pedesaan. Salam wisata Kopi Manis 76.